Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-temanku semuanya. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara tes manual printer Epson tipe L210. Di sini tes warna manual ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagus tidaknya kah head pada printer Epson ini. Jadi kita melakukan tanpa PC ataupun laptop, ini manual. Mari kita coba. Matikan printernya. Ya. Tekan tombol resume, tahan, kemudian tekan tombol power, lepas tombol resume, lepas tombol power. Mari kita lihat hasilnya. Cetakan. Oke, hasil cek warna sudah keluar. Oke, di sini bisa kita lihat hasil cetakan tes warna. Warna hitam baik, kuning atau yellow bagus, merah atau magenta oke. Warna biru ataupun cyan masih oke. Jadi sudah dipastikan printer ini dalam keadaan bagus untuk mencetak. Cukup untuk segitu saja bagaimana cara tes warna manual untuk printer Epson tipe L. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.